Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar IKUM yang bertema Fast Track Career in Multinational Companies yang diselenggarakan oleh IKA, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang atau IKUM. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa para hadirin sekalian pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama, yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat IKUM yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal PT IKUM, Ibu D.R.A. Fatmawati, yang kami hormati jajaran pengurus pusat IKUM dan staf IKUM. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu yang pertama, Mas Ferry Kurniawan, alumni Fakultas Teknik UM yang saat ini berprofesi sebagai Manufacturing Excellence Department di Philip Morris International. Yang kedua, ada Bapak Dino Salim, alumni Fakultas Sastra UM yang saat ini berprofesi sebagai Direktur Lembaga Pelatihan Self-Development di Salim Excellence Center. Yang ketiga, ada Mas Satrio Pandju, ya, yang saat ini berprofesi sebagai Supervisor Personal and General Affairs di PT Monia. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar IKUM hari ini yang berbahagia dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin sekalian, mengawali kegiatan webinar kita pada siang hari ini dengan hormat saya ingin mengundang Ibu Sekjen Pengurus Pusat IKUM, Ibu Fatmawati, untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Fatmawati, kami persilahkan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat ya pada siang hari ini, walaupun mungkin semua yang hadir ini dalam keadaan repot gitu ya, sibuk, tetapi bisa meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada siang hari ini dalam rangka upskilling dengan mengikuti webinar and virtual hiring yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang atau IKUM dengan tema Fast Track Career in Multinational Companies. Akhirnya, saya ucapkan selamat berwebinar. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para peserta yang pada muaranya adalah dapat memperbesar peluang saudara sekalian diterima di perusahaan berskala multinasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi pertama, izinkan saya memberikan pengenalan singkat terkait dengan Mas Ferry. Mas Ferry merupakan alumni dari UM, Prodi Pendidikan Teknik Elektro pada tahun 2019. Ketika kuliah, Mas Ferry sangat aktif dalam berbagai kegiatan baik di level nasional maupun internasional, di antaranya kompetisi debat, penelitian, youth and exchange program juga. Mas Ferry juga meraih berbagai prestasi yang sangat membanggakan, diantaranya menjadi perwakilan Indonesia pada World University Debating Championship 2018 di Meksiko dan meraih di 9th Best EFL Speaker. Selanjutnya, Mas Ferry juga menjadi Youth Delegate dari Indonesia untuk International Development Youth Forum di Tokyo, Jepang pada tahun yang sama. Dan tidak hanya itu, hasil penelitian Mas Ferry juga meraih Best Research Paper pada Asia Future Conference 2018 di Seoul, South Korea, dan 6th Asia Future Conference di Taipei, Taiwan pada tahun 2021. Selama masa studinya, Mas Ferry pernah mengikuti juga exchange program bernama Mevlana Exchange Program, sebuah pertukaran pelajar selama satu semester di Akdeniz University Turki dengan beasiswa dari pemerintah Turki. Dalam perjalanan karirnya, Mas Ferry memulai dengan menjadi Maintenance Engineer Intern di PT Python Operation and Maintenance Indonesia saat menjadi mahasiswa ya Mas Ferry ya. Kemudian setelah lulus, Mas Ferry meniti karir sebagai Electrical Engineer di Kewo Engineering
Corp Asia Daya Hub. Kemudian Mas Ferry mengikuti Global Graduate Program yang diselenggarakan oleh British American Tobacco dan berkarir sebagai Engineering, Utilities and Power Executive dan selanjutnya Production Manager. Seluruh talent dan pengalaman beliau yang telah didapatkan menghantarkan Mas Ferry pada profesinya saat ini sebagai Manufacturing Excellence Deployment di Philip Morris International. Nah, luar biasa sekali ya. Ini kalau saya sebutkan achievement-nya satu-satu pasti nggak cukup ini 2 jam ya. Baik, para peserta webinar sekalian pasti sudah tidak sabar mendengar kisah dari Mas Ferry, bagaimana Mas Ferry meniti karirnya dari mulai nol sampai saat ini di perusahaan multinasional. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada Mas Ferry, kami silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak Mbak Leli atas introduksinya, luar biasa sekali. Saya jadi flashback lagi saat kuliah, terus kemudian banyak dibantu Mbak Leli pada saat pendaftaran Meklana. Terima kasih untuk introduction-nya. Saya akan share screen. Saya akan mulai, jadi sesi hari ini adalah sesi sharing saya terkait gimana perjalanan mulai dari awal karir hingga tips-tips apa saja yang teman-teman bisa ambil sebagai bagian untuk preparation ketika teman-teman ingin meniti karir di perusahaan multinasional. Sebenarnya saya akan summarize pengalaman saya selama hampir 3 tahun di perusahaan nasional, apa saja sih yang mungkin tidak didapatkan di luar sana dan apa yang menjadi highlight bekerja di multinasional company ya. Kita mulai dari yang soft dulu, yaitu personal development, karena uang bisa habis tapi skill, personal skill dan juga hard skill merupakan sesuatu yang akan attach dengan kita selamanya gitu ya. Selain itu, kalau dari segi personal development yang saya alami selama 2,5 tahun ini, banyak sekali fasilitas learning yang diberikan. Di multinasional itu kita benar-benar difasilitasi untuk kesempatan learning. Jadi upgrade, upskill, unlearn, dan relearn lagi itu di perusahaan nasional sangat-sangat difasilitasi. Rotasi, wide range exposure seperti saya bilang tadi ya, kita akan dapat kesempatan untuk mencicipi seluruh aspek profesional dalam suatu perusahaan. Dan itu juga globally connected seperti saya bilang tadi, beroperasi di banyak negara. Artinya salah satu part development orang adalah dia di-assign di affiliate lain. Banyak sekali, dan ini merupakan komitmen perusahaannya untuk mengembangkan karyawannya melalui exposure program internasional. Career professional promotion, saya rasa saya cukup beruntung dengan kesempatan, dengan pengalaman yang hanya 2,5 tahun di perusahaan multinasional, bisa mencapai di level mid-level senior manager. Benefit dan compensation di multinasional itu rata-rata memang tinggi ya, well above competitive salary, jadi salarynya sangat kompetitif. Saya starting di management trainee itu dari 14 juta per bulan, range-nya 14-20, jadi sangat kompetitif. Itu pun di level entry fresh graduate di multinasional. Para hadirin sekalian, menginjak ke materi kedua, bersama kita sudah hadir Bapak Tito Salim, alumni Fakultas Sastra UM yang saat ini berprofesi sebagai Direktur Lembaga Pelatihan Self Development di Salim Excellence Center (SEC). Tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Tino untuk menyampaikan materinya. Yang saya hormati moderator dan juga MC Mbak Lelia dari Sastra dan Ibu Fatmawati selaku Sekjen IKUM dan narasumber Mas Ferry yang sudah menerangkan secara komprehensif, saya sampai bingung saya gitu, tuh tak terang apa mana ini ya untuk teman-teman alumni dan mahasiswa, dan nanti disambung oleh Mas Satyo yang akan berbagi pada Bapak Ibu semua. Saya sekarang menjadi seorang professional trainer, motivator dan juga coach. Saya juga menulis buku How to be an awesome you, rekan-rekan semua. Jadi perjalanan saya bekerja itu mulai tahun 2005 ya, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Leli, sampai tahun 2016 ya, cukup sudah saya ikut orang saya seperti itu. Jadi istilahnya pengalaman cukup. Terus setelah itu saya mencoba bertanya pada diri saya, sebenarnya apa sih yang menjadi passion saya, yaitu adalah saya ingin senantiasa menginspirasi orang banyak. Maka dari itu saya mendirikan lembaga pelatihan self development namanya Salim Excellence Center yang ada di Sidoarjo dan juga di Malang. Ketika saya terjun ke perusahaan multinasional, yang saya punya adalah bagaimana bahasa Inggris saya itu bisa membantu saya untuk mempelajari skill-skill yang lain. Kalau tadi sudah dibacakan oleh Mbak Leli, saya itu lebih banyak ke area sales and marketing. Itu hanya dengan modal bahasa Inggris. Jadi, ada yang namanya
self-confidence. Kita harus pahami dulu, kita harus percaya diri dengan kemampuan kita, karakter kita, ya. Dan di sini saya pecah lagi, ada 3 hal yang harus kita jalani atau kita lakukan ketika kita ingin berkarir dan sukses di perusahaan multinasional. Yang pertama, preparation, ya. Yang kedua, cross culture understanding, karena kita bekerja dengan orang asing. Yang ketiga adalah keep moving forward. Jangan pernah kita merasa bahwa kalau gagal udahlah berhentilah, saya ini weton, saya nggak cocok bekerja di perusahaan multinasional. No, erase it. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Tino. Kita akan move on ke pemateri ketiga. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja saya invite Mas Satrio untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Satrio. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Mbak Nelly. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada IKM, Ikatan Alumni UKM. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ahmad Fahmi dan Bu Fatmawati. Matur nuwun sangat sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk mengisi webinar Fast Track Career in Multinational Companies. Saya adalah lulusan Universitas Negeri Malang tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Meskipun saya sekarang seorang human resource, saya bukanlah background orang seorang manajemen, bukan juga background seorang hukum atau psikologi. Nah, di sini rumah saya ada di BG Pasuruan, kemudian nomor WhatsApp bisa dilihat, akun LinkedIn juga Satrio Panuju. Jika perlu di nomor WhatsApp kita bisa sharing-sharing, kita bisa konsultasi bagaimana untuk karir atau di dunia human resource itu seperti apa, atau tanya-tanya terkait lowongan juga banyak juga. Kemudian untuk work experience juga, saya di PT Berlina Tbk Pandaan sebagai HR GA Staff 2018 sampai 2021, dan PT Monier sebagai BGA Supervisor tahun 2021 sampai sekarang. Untuk organisasi yang pernah saya ikuti, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2015 sampai tahun 2016. Nah, kemudian untuk networking, sebagai seorang karyawan atau resource itu sangat perlu networking, di mana kita harus selalu update terkait pasal-pasal, peraturan pemerintah, seperti kemarin Undang-Undang Cipta Kerja yang masih simpang siur dan belum jelas. Nah, itu perlu networking adalah kita bisa diskusi. Kalau kita perlu bisa menaikkan level knowledge kita di dunia HR. Nah, kemudian untuk spesialis saya, recruitment, training analysis, admin payroll, GA, safety, dan legal. Tapi status dengan semuanya itu masih tahap legal. Jadi HR itu sebenarnya sangat banyak sekali. Karena saya seorang PGA, maka saya dituntut sebagai HR generalis. Nah, tadi sudah Mas Ferry sudah menjelaskan sedemikian rupa. Kemudian juga Mas Tino juga sedemikian rupa, tapi coba saya flashback ke belakang, di mana pada saat kita lulus SMA, kita apakah sudah merasakan finish, benar-benar finish untuk tidak menghadapi lingkungan yang lebih mainstream lagi? Tentunya kita akan menghadapi lingkungan yang mainstream lagi, di mana setelah lulus SMA ataupun SMK, kita berupaya untuk semaksimal mungkin mengikuti senam PTN atau SBM atau mandiri. Untuk apa? Untuk kita bisa masuk tuh di dunia di perguruan tinggi negeri, terutama pada sekarang ini di Universitas Negeri Malang. Kemudian setelah kita masuk, apakah kita sudah selesai dan diri aman? Belum. Seperti saya dulu juga, karena saya juga mahasiswa bidik misi, jadi saya pun sekuliah sambil ngajar. Ngajarnya di hari Sabtu. Kebetulan juga saya juga ikut organisasi BMFT, dan itu untuk ngatur waktunya pun agak susah juga, tapi nikmatin prosesnya, lihat hasilnya nanti. Nah, setelah mendapatkan gelar, apa yang kita lakukan? Tentunya kita ada beberapa pilihan di sini. Di mana di bekerja sini, kita bisa memilih di perusahaan BUMN, perusahaan PMA, dan perusahaan PMDN, yaitu perusahaan skala nasional, di mana ada juga yang perusahaan besar, ada juga yang perusahaan kecil. Nah, setelah itu, teman-teman bisa memilih nih, apakah saya langsung
untuk mendaftar menjadi staff, supervisor, junior manager, atau operator. Nah, seperti kisah Mas Ferry, itu dia langsung pakai, ibaratnya tuh pakai pesawat tuh pakai pesawat jet tuh. Kalau saya kan pakainya pakai bus, jadi mulai dari staff dulu. Nah, tetapi jika kita lewat langsung jadi junior manager, itu adalah sebuah pilihan. Dan tentunya teman-teman sendiri mempunyai pilihan itu. Dan pilihan itu di tangan teman-teman, yang penting percaya diri. Kalau memang teman-teman percaya untuk jadi junior manager seperti Mas Ferry di Morris, ya tentunya mengapa tidak, dicoba aja. Mungkin adalah penyampaian sertifikat dari Ibu Fatmawati sebagai Sekjen PPIKUM. Kepada Ibu Fatmawati kami persilahkan. Mewakili IKUM, kami mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada 3 alumni UM yang betul-betul membanggakan bagi kampus ya. Dan izinkan kami menyampaikan sertifikat. Ya, pertama kepada Mas Ferry Kurniawan. Ya, tolong diterima Mas Ferry. Ini sebagai simpati kami ya kepada Mas Ferry yang sudah berhasil dan mudah-mudahan lebih berhasil lagi ya. Kemudian kepada Mas Tino Salim. Mas Tino Salim ini juga sangat membanggakan bagi kami. Jangan kapok ya, ini sudah yang kedua. Nanti ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Ya, Bu. Siap. Oke. Yang ketiga kepada Mas Satrio Panuju. Baik, hadirin sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar IKUM hari ini yang mengusung tema Fast Track Career in Multinational Companies yang diselenggarakan oleh IKUM. Kami harap ilmu inspirasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menyusun strategi untuk membangun dan mengembangkan karir dengan baik, terutama di perusahaan multinasional.